Assalamualaikum pagi, siang, sore, dan malam. Teman-teman sekalian, saya lihat kau di tangga hias sparkle saya tiba-tiba terdapat tidak sehat ya, dan akarnya mengangkat gitu. Jadi saya pikir saya mau repotting. Nah, ini saya siapkan potnya yang lebih besar, lalu saya kasih medianya dulu. Biasanya saya beli medianya, saya beli yang sudah jadi. Nah, lalu saya keluarkan dari pot yang lamanya. Saya pikir akarnya kepenuhan ya teman-teman ya, ternyata enggak juga gitu. Kesalahan saya sih sejak musim hujan, karena takut lonyot akarnya, maka saya taruh di tempat yang aman, tapi kadang akhirnya suka terlupa untuk disiram. Saya tambahkan lagi medianya sampai tertutup. Karena akarnya tidak terlalu banyak juga, saya pikir ini segini ukuran potnya cukup. Nah, tambah lagi sampai cukup. Ya, tambah lagi. Oh ya, medianya juga sudah saya campur dengan fungisida ya teman-teman ya. Saya pakai antrakol. Nah, sudah selesai. Sudah selesai. Di Bamba Hias Sparkle ini, coraknya lumayan saya suka teman-teman, seperti aglonema juga ya. Biasanya disebut bunga tanaman bahagia, dan memang benar teman-teman, bikin hati kita bahagia melihatnya. Lalu saya coba bersihkan, ada kutu-kutu putih. Saya bersihkan kutu-kutu putihnya. Musim hujan lumayan bikin repot. Kutu-kutu putih atau jamur mudah banget berkembangnya. Lalu saya juga bersihkan, potong daun-daun yang tidak penting, yang merusak pemandangan ya. Yang kuning-kuning kami potong. Selanjutnya tinggal disiram teman-teman, karena memang saya lupa menyiramnya sepertinya. Mungkin sudah seminggu. Ya, mandi dulu deh. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai